Halo. Gak salah ya. Ini juga bagus. Halo. Kita lihat ada makanan apa sih di meja tamu ini. Pasti kan kalian kayak bingung kan. Ola kok sekolah lagi, Ola? Ola ngapain lah? Sekolah lagi. Nih ya buat kalian yang komen di TikTok. Walau dasinya jelek nih, udah dibenerin, udah dibikinin sama guru aku. Karena aku pada dasarnya tidak bisa bikin dasi. Ya. Tadi ada apa sih di meja ini? Yuk kita makan nih, yuk kita makan. Ada ini sebenarnya sambal, tapi kok ada di sini. Jadi aku ke sekolah itu ambil SKL karena kan gue mau daftar kuliah. Sebenarnya aku udah daftar, cuman belum daftar ulang. Ini kenapa? Iya itu. Siapa? Yang itu yang terbang. Oh, tahu nih yang editin. Ke YouTube cara memakai dasi. Aduh, udah repot. Aku cuma mau ambil SKL doang. SKL itu adalah surat keterangan lulus. Jadi aku udah daftar kuliah. Terus udah wawancara, udah tes. Sebenarnya aku mau pakai beasiswa rapot, tapi belum ambil rapot. Pasti kalian kayak bingung gitu. Oh, lo ngapain buru-buru banget lah daftar kuliahnya. Aku gelombang satu daftar kuliahnya. Pertama, supaya kan JKT kan mau banyak kayak acara gitu kan, kayak tour, konser, apapun itu ya kan, kayak banyak banget. Jadinya aku kayak mikir, ya udah deh gue selesain di awal aja, dari terus nanti kesana-sananya tuh bisa santai sampai bulan Agustus, September sampai masuk kuliah gitu. Terus yang kedua, kuliah itu kalau misalnya gelombang satu lebih murah, say, lebih murah, say. Berhubung kita kan kayak masih anak peserta didik SMA nih ya. Jadi kita kan pasti kan mencari yang murah-murah nih ya. Kalau gelombang satu lebih murah, walaupun murahnya lebih murah kayak 500.000, tapi kan tetap aja ya, say, ya. 500.000 juga duit ya, say. Saya kayak lebih merce juga kan. Terus sekarang aku tinggal daftar ulang. Terus kalau misalnya mau daftar ulang itu kita harus ambil SKL. Nah, di sekolah aku itu kalau mau ambil SKL banyak persyaratannya. Kayak harus udah lunas semuanya dari SMP dari SMA kelas 10 sampai kelas 12. Terus harus udah apalagi gitu ini gitu kan. Jadi tadi aku sekolah ambil SKL, surat keterangan lulus gitu. Ambil jurusan apa, say? Aku ambil jurusan ilmu komunikasi public relations, say. Terima kasih ya, Kak Siti. Aku dikasih di sekolah. Aku ambil SKL pakai baju bebas. Nah, sekolah aku itu kalau mau ambil SKL harus pakai baju sekolah, say. Kenapa sih aku harus pakai baju sekolah? Karena di sekolah aku tuh lagi kelas meet gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pakai baju bebas tuh kayak, ih, mau flexing ya, Kak? Mau flexing. Padahal kan emang pengen pakai baju bebas aja. Cocok public relation sama lo. Iya kan, aku mikir nih ya kayak, aduh, gue kan orangnya banyak ngomong banget. Duh, sorry. Kan orangnya banyak ngomong banget gitu ya. Jadi kayak sebaiknya aku mengambil jurusan yang sesuai dengan roti kelapa. SMK di mana? Aku SMA, saya SMA ya, IPS. Jadi sekarang aku mau makan dulu.
bahasa Inggris juga harus banyak ngomong, maksudnya buat kalian yang J-popers atau K-popers, kalau misalnya kalian bingung mau ngambil jurusan apa, menurut gue sih mendingan ngambil jurusan bahasa gitu, kayak sesuai kesukaan kalian gitu. Ada yang sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Korea. Di kuliah aku ada sastra Korea, guys. Sebenernya aku mau, cuman gue bingung, kayak gue, aku sebenernya gak terlalu suka banget sama Korea. Yang biasa aja gitu loh, jadi takutnya nanti di tengah jalan kayak capek banget ngapalin ini, ngapalin itu. Dan aku tuh orangnya, lebih ke yang gue lebih baik bikin daripada harus ngapalin gitu. Gimana tuh? Makanya pas kalian bilang, oh lah ambil hukum aja lah. Nah itu, maksudnya aku tuh kurang kalau menghafal tuh kurang. Tapi kalau misalnya kayak bukan merangkum, kayak spontan gitu ya, spontan aku bisa. Kalau spontan lebih, yang gak jago tapi bisa aja. SMK mana dia? Oh, pernah nilai akreditas gue sih. I'm setting pretty young. Kamu makan apa? Kelapa. Iya. Deh, ambil aku minum deh, pakai es batu. Gak boleh nyuruh wadinya. Bisa tolong deh. Lagi masa PPDB gak boleh. Apaan sih? Tolong deh. Dek, tolong dek. Sabar lah. Ola udah punya style buat kuliah belum lah? Gue sih, pokoknya ya di kuliah gue gak mau. Ini janjinya ya, janji. Bukan janji sih, ini awalnya ngomongnya sih kayak gini ya. Janji jiwe. Itu merek. Sekali ngomong kayak gitu, gue lempar. Apa sekalian? Emang merek? Janji jiwa, kopi kenangan, dan begitu. Merek goblok. Hei! Ah males ah kalau udah ada itu. Kalau udah ada kamu. Kalian enggak minum. Bang ambil lah minumnya sendiri. Mau nge scroll TikTok itu apa bawa melin? Batin amat gua buat. Bang. Habis sendiri. Enggak ada ngambilin. Gua udah ambil sendiri. Habis sendiri, Kak. Aku udah ambil. Lah ekonomi enak lah, enggak. Udah. Masa laluku. Aku tuh dulu pengen banget ambil ekonomi. Oh, BTW, aku tuh di kuliah bisa enggak kayak yang kupu-kupu aja kuliah pulang gitu. Gue bisa. Enggak, lu mah kuliahnya 1%, mainnya 99%. Kuliah main aja. Ya gue langsung skripsi kan. Orang lagi skripsi bisa-bisanya dia main ke Bekasi, ke Kelapa Gading. Mana gelas lo? Ini. Bisa kok gua hike. Hah? Terus aku kayak di sekolah enggak di kuliah tidak mau menonjol. Karena nanti jadi sasaran. Enggak mau menonjol. Tapi dia begitu. Ngapain? Nanti follow dong Instagramnya udah verified. Gimana kok? Kalau ini ya? Ih gila. Maksudnya gua enggak mau yang kalau itu sih ya gimana ya kak ya? Kakaknya lauknya tisu aja ya. Udah gue beli pakai uang gue. Sek. Gak ada yang suruh gue pakai begitu. Oh, lo aja yang bayar. Kupu-kupu kuliah pulang. Dah, yuk. Ini yang pencapaian. Ya. Ini kupu-kupu. Lo deh buat. Beli bang. Apaan lo ya butik? Ada. Langsung karena yang kami ingin makan buat makan itu supaya yuk kan itu kami tes makan itu stamin siapa ingin cubit-cubit anjir. Aduh aku doa sendiri. Sosokan aja nih paling ini. Gue ketawa tau kalau doa lu yang pimpin. Apaan sih lu beli? Mbak Pepe mau mbak? Lu aja. Lu ngapain di rumah? Mau kasih duitnya? Enggak. Ah ribet banget sih. Apaan sih? Ibu coba di rumah lu. Tempat makan. Ini ruang tamu. Kan ini semua tamu. Kita makan. Tapi kuahnya yang banyak, Mbak. Udah, ayamnya. Gue enggak tahu ada apa ini. Tadi itu satu pakai toge, satu enggak. Makan apa? Yola, makan. Capek enggak?
soto. Ya, oh, jadi sama ini adalah kerupuk. Kerupuk kesukaan aku. Banyak yang dikasih. Oh iya. Itu telur. Repot banget sih lu makan tinggal makan juga. Nih, nasinya. Saat makan, guys. Kan nanti kan aku ke Semarang ya, aku kayaknya kalau misal kalian tahu ada jual kerupuk nasi ini di mana, oh, di Semarang. Jadi waktu aku ke Semarang kemarin, aku dikasih kerupuk nasi sama saudaranya Yungli. Saudaranya mbakku. Mbak, aku sih mau kasih ini dulu, Mbak. Cabai masing-masing aja dah. Kenapa? Mbak, aku ayamnya dikit banget sih, Mbak. Ah, banyak lu ambil sendiri. Ya kan gua jauh. Di sini lah. Di suhu di situ. Udah deh, udah. Di Jogja ada banyak. Kalau nanti biar diantar ke tempat itu di kakak bawah. Ya boleh. Di hotelnya aja nanti titip gitu bisa. Iya. Amel emosi mulu. Oh gitu, abangnya guys. Makan. Aduh, ini manja-manja semua. Oh, cuma ada mbaknya di sini aku din aku suruh. Oh, din jindul. Olan. Tolongin dulu ini. Kerupuk gitu kalau buatan tradisional pakai borak. Uzon banget sih, bilangnya iri. Bilang bos kan? Itu alami itu, gak ada borak-borak. Biasa. Ini kerupuk nasi guys. Malu cuma aku udah kena kuasa apa? Ini gak ada kecap. Emang gak ada kecap? Tadi kasih kecap sama abang. Kurang, paling, kayak abang. Bikin sendiri aja lah, nggak ngerti bikinnya, capek jemur. Kok ini bihunnya dikit banget sih? Karena nggak banyak. Kerupuknya lebih gede daripada muka lu, betul. Oh, kalian makan juga guys. Saat makan ya. Saya pakai ini. Gak tau ambil dari kecil dong satu. Kalau mau ayam itu satu lagi tuh paha. Mau. Ih, gua mau. Lu mau. Pakai minum kecil. Enggak boleh. Udah makan ayam dua. Bagi. Minta yang kecil, kasihnya kecil. Kerupuk jengkol yang mana ya? Yang aku itu dari papa. Temen papa yang kirim dari Pekanbaru. Enak juga tau. Ini tuh rasanya asin, gue jadi suka. Gurih. Ini adalah tas kerei ke halal. Enggak. HP lu warna apa sih? Oh iya. Tas kriuk halal mode. Formula E mau masuk Gen 3 by Gen 2. Emang Formula E udah ini? Apaan? Just Life. Aku gak tau, gak pernah nonton Formula E. Kondisi lu dapet berapa? Mahal masuknya ya? Dab tapi murah 2. Sih kalau gitu. Lama ini ngerjain bab 2. Rumah bab 3. Wah! Lama ini. Gimana sih bang, kamu gak lulus sama sekolah kayak gitu? Dong bulan Agustus bang, ah. Gue nanti semester 1 langsung bikin skripsi. Ngetot. Rasanya asin, apa yang mana atas skrip? Yang bener apa ini? Gabel.
Mbak, tisu ada nggak, Mbak? Oke. Nggak lagi, Kak. Apa sih, ah? Lupuk. Lagi ayam yang lupuk. Ayam rendang, Mbak. Boleh. Tapi mau makan. Tapi coba lu pergi. Emang ayam udah 11 ya, Kak? Mana dia sih? Bong-bong. Piring kita sama. Ini tuh piring orang Batak harus begini ya, guys, ya. Sama gelasnya juga ada. Lu gak pegang dari mana itu? Gelas. Mana? Tinggal satu itu, selusin. Dulu sepasang sama piring ini, selusin. Habis. Ini apa, Mbak? Kenang. Mbak suka bohong. Kan piring yang dikasih waktu. Apa itu? Kerupuk. Piring aja sepasang. Masa kamu? Udah, jangan lalai. Terima kasih, Kak, bebek kejepit. Nama aneh banget, bebek kejepit. Disco. Lalu kelas berapa kuliah? Bang, kalau kuliah tuh banyak tugas kelompok. Banyak. Ini kok kayak ngelag gitu ya? Si pagi ngapain? Emang udah kuliah? Ya belum, cuman gue jadi maba tuh, ya gak sih? Mau gue kasih, Kak. Main. Terus PPDB. Main mulu lo? Biarin masuk ke gue. Makan apa lagi ya, guys? Keripik kacanya udah habis, Bang? Udah. Kak, lu di dus 1000 berapa? 2000 berapa? 2005. Maba Legend. Maba. Mahasiswa bau. Abis maraton, Bang. Abis minum, Bang. Makan somai. Somai gak bentar lagi, Gerat. Oh iya. Mau dong, Mbak? Gak apa-apa. Somai. Gue panas banget dening ini, sumpah. Oh, itu gelas Batak bukan. Kalau gelas Batak tuh yang sama kayak piring ini. Cuman... dia Febri atau Ola ini ya nggak tahu deh, ah, tebak sendiri aja. 2005 udah kuliah aja. Aku kan gimana ya, Kak, udah panas banget nih, guys. Siapa dulu kalian yang kalau misalnya sekolah harus pakai baju daleman kaos gini? Kalau aku sih harus ya, soalnya apa tuh namanya, seragam tuh bahannya nggak enak banget kalau aku ya. Maba mau siswa Batak. Lu rasis lu, bener gue mah. Aku 2005 baru mau naik kelas 3. Memang sebenarnya aku sebenarnya harusnya seperti itu. Tapi karena aku nge-cheat. Ya, yang bokongnya itu mah. Harus sih, tapi gak boleh nerawang. Iya, padahal aku ada gambarnya nih. Gambarnya anjing puk. Puk rock. Orang malam yang kecil. Di kecepatan, iya dong. Kakak sih. Apaan sih? Mau makan ngapain? Aku 2004 baru mau lulus SMA. BTW lihat deh, aku punya cincin. Cincin lucu. Setengah gram ya? Enak aja. 1,5 ya, Mbak? Loh. Sama ini kayak kalung aku. Kalung aku udah kayak
Mau pesta ibu-ibu Batak. Gue mau pilih duit, kalau gue kan bergantung sama si bulan ini. Bergantung aja. Itu cincin dari aku ya guys ya. Enggak ya guys ya. Ini aku beli sendiri ya guys ya, mau nabung guys ya. Hadiah Upin Ipin. Lah malah adu tahun lahir tahun. Yang di jari manis kapan lah? Oh masih lama ya kak ya. Masih lama banget kayak. Berapa lagi? Lima. Widih, patut ditiru itu apanya? Es, iya sih kayaknya beli es gitu enak ya. Beli es apa ya? Es buah. Es buah depan. Beli es krim. Tapi kalau es krim enggak bisa di, ya udah lu yang beli. Lu yang beli tapi Indo market. Iya, sana naik motor. Enggak. Pikir gue mau. Lu mau malas semua. Gue malas. Gak ngaca, siapa yang paling malas di rumah ini ya Mel? Ada aja alasannya. Oh Yuli berarti. Iya aku, sampai gak beres nih rumah. Aku 2005 masih SMP. Berarti, Tuhan. Berarti kamu telat dong 1 tahun. Harusnya 2005 itu sekarang kelas 1 SMA, mau naik kelas 2 SMA. Kok jealous begitu? Ada apa denganmu? Mana ketehe? Hei! Si kakak, kalau daftar sekarang misalnya mau naik SMA, dia langsung kepental umurnya segitu. Apaan sih? Enggak loh, nilainya bagus. Pasti jelek juga. Si nyogok sepatu. Lu juga nyogok? Nyogok apa? Udah deh tanya kalau itu. Kok jealous dimana? Begitu? Belum, ada apa denganmu? Udah 35 lah itu. Gue 2005 naik kelas 12 lah. 2006 mau naik kelas 12. Udah semua naik. Malah aduh ya kalian. Malah aduh ya. Peringkat berapa lah, gak ada peringkat lagi kak. Udah lulus kak. Apa yang mau disaingi ya kak? Sekarang bersaingnya di UTBK aja sih. Lu gak ikut kak? Maka izinkanlah aku. UTBK Udah pasti kebentang. Lu? Ya iya loh. Masih merah jawabannya. Yang normal tuh 2003 baru masuk kuliah. Iya betul, betul kak, betul sekali kak, betul. Gue yang bocil 2008 tuh. Ya Allah 2008 tahu-tahuan ya main HP. Emang udah tahu sih. Eh sekarang anak bayi aja tahu main handphone. UTBK-nya pasti 80 apa tuh. Si Ume kok gak ikut makan. Berapa kali gue bilang gue tuh bukan satu kali. Ini memang harus disemprotin matanya ini. Ya Tuhan. Kalau gak normal tuh tahun ini yang gak normal tuh tahun ini 2004. Maksudnya gimana tuh kak? Tahun ini 2022 kak. Apa yang tahun ini 2004? Aku dulu kelas 1 SMK umur 14 lah. Aku kelas 1 SMK SMA umur 14. SMP. Oh udah deh mau 2000 berapa kek. Terserah lu, yang penting nilai lu bagus udah. Terserah. Malah bahas tahun-tahun nih. Cheatnya pake. Kok jealous begitu? Ada apa? Gue 2003. Murah juga ya. Biasanya 103 ya pasar Senen. Mbak, celana gue belum diapakan itu. Tadi gak dibawa sekalian. Bang, main Stumble bang, yo, sekarang bang, abang, login bang, abang. Deh, beli es krim deh. Ah, beli lah sana, capek gue beli. Apa? Tapi lu enggak ya? Ya lu beli gue lah, tau diri aja sama adinya. Adinya udah berusaha keras untuk udah diomelin inangan lah di depan seluruh
males pin. Wah. Bang. Ikut dong main sambil gak ada. Gak ada. Jangan. Hey guys. Enggak ada, enggak ada. 81773. Oke. Okay. Jangan apa sih lu? Males banget. Duh. Nanti enggak ada yang nonton showroom gua gara-gara semuanya main. Bang. Udah. Diomelin di depan 2700 penonton. 32 orang. Ah, enggak ah. Bercanda. Ola cemen. Sepi ya? Kuliah itu apa ya di sini? Kok jelas begitu? Ada apa ya denganmu? Pada bobo siang, makanya enggak ada. Menek tehe, kalau kamu di sini enggak ada ayahnya. Emang masa sih di Malaysia enggak ada kuliah emangnya? Doain lolos pengumuman UTBK 3 hari lah ya, semoga lulus ya. Gak ada kode-kode, udah gak usah. Gak usah, gak usah. Itu lu main berberapa? 2 bang. Lah udah lihat pesawat kertas versi jeruk-jeruk lu. Udah. Semua mentionin kalian udah aku lihat. Tenang aja ya, tenang. Kode-kode, gak ada. Kalau ikut UTBK gak kemarin? Enggak. Karena aku kayak bakal rusuh lu. Aku emang udah niat mau masuk satu kuliah itu dari sebelum aku ulangan-ulangan, jadi kayak yaudah deh kayaknya gue di situ aja deh. Mampus lu. Beliin es jeruk dong kau lah. Hah, beli. Kalau sama lagi dong, gak mau, capek banget. Kalau apa dorong-dorong, Dek? Au, lek. Dorongin. Ada cita-cita di DO gak waktu kuliah nanti? Ada. Kamu ya, nanti saya cita-citakan menjadi DO dari kehidupan ini. Mau. Lagi mana? Tapi orang Singapura lah, bukan. Oh iya, Singapura, Kak. Maksudnya Singapura. Gue pengen ke Singapura. Ke Universal Studio. Dari Batam. Kok jealous begitu? Ada apa? Lu sadar gak sih lu lebih jelek? Gue sadar kalau lebih jelek. Lu sadar gak lu buncit? Kalau juga buncit lu. Jelas buncit. Lah emang kenapa body shaming banget sih? Bagus. Coba gue yang menang bang. Enggak. Baru masuk udah cita-cita mau di. Ah, madinya banget sih. Harus mengalah ya, Dek. Oh, situ, Bang. Mana piring yang pad? Kalau Bang enggak ngangkat enggak ada yang ngangkat nanti. Ya elah. Kuliah jurusan apa? Kampung rambutan Pasar Senen. Pulau Gadung bagi jamret. Bu Pulau Gadung apa kabar ya? Bu Pulau Gadung. Kalau nonton ini bau gadungan. Yang mana, Bang? Kanan. Nipu banget ini anak sumpah. Bowo. Hah? Bowo katanya, Bang. Gigi lu bowo. Bowo, gue loh. Iya, Pak Bowo ya. Bang, Mbak, di Rock Pepe ada lip tint, boleh tolong ambilin gak? Kiri dibilang. Oh iya, kiri. Lah, waktu rehat aku udah selesai nih. Semangat, Kak Siti. Semoga kerjanya lancar. Semangat, Rok. Di tangga. Bowo, bukan Bowo, Bowo. Di kantong, Mbak. Di kantong. Enggak ada. Satu lagi. Emang kantongnya juga. Kantongnya satu, Nenek. Eh, demi apa sih? Coba lihat di situ-situ, Mbak. Lip tint warna hijau. Lip stain deh, bukan lip tint. Lip tint gue di tas. Jurusan ilmu terang. Enggak ada, Kak. Jurusan ilmu hitam, Kak, adanya. Gua napa? Pasti ini yang kastil itu. Ala kastil. Yang coklat. Ala baru apa baru sambil. Di meja-meja enggak ada. Ayo mau hoki-hokian nanti gua harus main tantang.
Enggak ada. Hah? Enggak. Dompetnya ada kan tapi ada dompet. Apa jatuh ya? Eh, lo mampus itu baru beli aku. Oh itu. Di mana itu? Eh, Bang kok jatuh tas sih? Iya. Tapi Pepe enggak bawa tas tadi. Emang beli lagi kan enggak? Enggak beliin online. Ala jurusan stand up comedy. Ya lah, Bang. Kayak lo kok. Nop. Kalian semua nop. Tuh lu pakai HP lu. Wah, terima kasih Kak Siti, semangat bekerja. Semangat. Apa? Kebisaan kok jealous bagi. Semangat, nah, prestasi. Kok belum gabung sih? Di SMA. Pecah. Eh, meja kita sama tau kayak meja Maria. Maria juga kayak ini meja. Bunda Maria. Bunda Maria memiliki Bapak Abraham sekali anak-anak. Bunda Maria. Waktu sekolah minggu gak ada lagunya itu Bang. Soalnya itu cuma dibaptis doang. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali. Padahal sekolah minggu dia apa Bang? Waktu kecil baru bisa duduk, langsung dimasukin sama papa pas sekolah minggu. Ditinggalin lagi sama papa. Emang gue dari sekolah minggu gak pernah ditemenin. Gigi lu. Lu yang ditemenin sama si Yuli. Lah ya lu ketunggu suruh. Baru ditanya. Nah, lu memanja. Emang gue paling mandiri di keluarga ini. Si kakak mana? Emang? Ada lo di kelas lagi antar. Oh, Mango Berry. Tembel banget. Kak, ATM-nya junior. 57953. Sabar dong. Ayolah lu. Apa sih? Kamu lagi main. Ah. Tahu. Ya udah soal mainnya. Aku dikasih kastil sama Kak Siti. Terima kasih Kak Siti. I love you from Indonesia. 57953. Terima kasih Kak Siti yang baik hati. Ayo ikut main ya. Yang OC-nya Ola dari luar negara tapi suka nge-give member yang lain. Dan mominya Anin. Oh my god, itu adalah ini Twitter ya? Twitter gak sih? Terima kasih loh ya Kak Siti loh ya, terima kasih ya. Ini siapa namanya? Lian YGY. Ayolah lu emang bener-bener dah ah. Lu gak semen lagi apa? Sampai repot banget sih, gue gak jadi beli es krim. Ayo Mel mulai aja, Mel mulai cepetan. Gue aja percaya. Lu pada join sih kata gue juga. Lu makanya ngomongnya pelan-pelan lewat chat. Atau gue yang kasih tahu. Jangan pada main. Makasih ya Kak Siti. Kak Siti jangan ikut main Kak Siti. Kak Siti lu di geng gue aja. Halo, berdigit itu. Jangan dikasih tahu dong. Kak Ola. Apa sih? Gita. Oh, belakang. Gue belakang sih. Oh, Gisha abis wisuda, wedre. Wisuda apa tuh? Sudah ini ya. Baru sudah sekarang Kak Gisya. Kalau gue sih udah dari kemarin. Lama banget sih wisudanya. Kalau Eke sih udah dari bulan apa ya Mbak? Gue sudah Mbak. Bulan apa? Bulan kok jealous begitu? Ada apa dengan udah. Wah, gila. Lo tau gak perbedaannya kamu sama Seno apa? Amel lo tau jokes ini gak? Tau gak perbedaan lo sama babi? Lo tau gak perbedaan lo sama babi? Gue babinya lo. Salah. Lo gak tau? Lo mau tanya lagi gak? Lo gak tau? Nah. Diam. Kenapa emang? Pengen banget disamain sama babi. Lah kok perbedaan bukan persamaan? Bersamaan. Ini perbedaan tolong. Oh. Itulah. Kok jealous banget?
babi hewan dan kita manusia. Gak boleh membeda-bedakan, kamu namanya pil-pil teman. Benci banget ya gue sama ini. Mbak, jadi beli es krim gak mbak? Mereka pada gak mau. Tahu gue mau. Beli harus sana jalan. Yeay, menang, Pep. Terima kayak gitu tau semuanya. Gue inian aja deh, setel lagu. Weh, sana weh. Gue kan sambil dengerin. Oh, kok jelas begitu? Ada apa denganmu? Mana kita kalau kamu sih? Iya, aku tak. Eh, buset, di atas banget. Langganan Netflix. Lu nggak masuk? Lah, buah kedondong, buah pepaya. Terus? Gua mau. Terus apa? Kalau gua baca dia. Udah gugung mandi. Lu mau kemana? Gua mau ngobrol dulu bentar. Tuh kan? Sebentar apa? Sebentar. Kemana lu? Beritahu aku cara melupakanmu. Ah, gak bisa sih kalau aku ya. Gak bisa lupakan. Joji, remix dong. Ini yang pake emot, enggak banget dah. Lagu Joji ini kan. Jadi tuh ceritanya si Joji ini sekarang udah punya pacar. Tapi kayak setiap pokoknya inti lagunya kayak dia masih belum move on tapi dia udah punya pacar lagi. Jadi setiap dia lihat pacarnya yang baru dia tuh kayak kok mirip mantan gua gitu. Ngerti enggak? Jadi dia gamon. Males gue nih, pasti pakai emot nih, Android. Pakai emot nih. Baby. Jadi itu dia bilang kayak kalau misalnya gue lihat mata pacar gue nih, gue kayak kurang nih. Gue ngelihat kayak sekilas pake tentang kita gitu. Tanzui tapi, woi Tanzui, bener-bener lu pakai emot lu. Selin, si Selin. Bener-bener lu. Emot pas, gue diborong. Emot sih, makanya biar nol pas gue jadi. Enak lagunya, Joji orang Tegal. Orang, katanya si ini. Joji orang Tasik. Billie Eilish kata orang dia. Aduh. Mau ini dong cari cah bang. Gue belum makan sama sekali. Enggak pendendam ya kak. Ade. Ade. Itu kencer lu deh. Sendoknya mana? Siapa yang kalian orang Dieng? Mau enggak enak, mau dong. Asin ya kak, asin. Manis. Ini namanya Karika Insir. Kamu buka untuk tahu. Siapa mau baca? Ini Karika Insir. Ini cuma ada di Dieng katanya, cuman sekarang udah banyak sih di mana-mana. Terbuat dari apa ya, yo? Gede banget bang sendoknya. Lu kayak mau makan inian. Cobain kak. Aduh lah. Lama aku kak. Lelet, awalnya lelet. Ini terbuat dari apa ya? Bolu buatan mak gue enak banget lah. Kirim uang mah jangan ngomong doang. Kunci kak. Mau yang di remix gak? Ini enak lama banget. Bang bantu bro. I don't really care about it, trust me. Abang when we're alone, you can hold my hand. If ini no one wants to.
langsung ngeluhin aja. Bang, ini bukanya gimana, Bang? Tolong dong. Kayak gimana? Aman. Bang. Suka enggak? Manis. Manis sih. Alay banget lu tuh. Lu kenapa lu ribut? You can hold my hand if no one's. Lu naik auto apa mobil, Bang? Sama ambilin puding ya, Bang. Deh gua setiap puding. Ah, janganlah, buat gua mau buat apa sih, Pak? Lu emang jahat banget. Emang? Gua kadangan aja beli buat lu doang, tau gak lu? Enggak. Ih, najis, jahat banget. Atau gitu kita makan dari tadi ya? Emotions feel like explosions. Zaker itu tas remix terlu ya guys. Kita mau mengsedih di Senin pagi, Senin siang nih. I need you here to stay. Broke all my bones the day I found you. Crying at the lake, what took something I said to make you feel like you're. Nih dalamnya tuh kayak buah gitu. Halo gue minum. Ini manis banget tau. Kalau misalnya kalian gak suka manis, pasti kalian gak suka ini. Nah, ini manisnya tuh beneran kayak yang bukan manis pas. Manis yang manis. Ini bataknya aja ya. Papa Indonesia, mama Korea. Manya aja kayak orang Batak. Iya, manya Batak. Susah guys makannya, kayak berceceran. Bang, ayo Bang, dibuat dari pepaya muda, emang iya Mbak? Bukan buah pepaya, tapi kayak buah pepaya. Abang, mana ya puyonya itu Bang? Abang udah puyo. Lah, buah? Lagian kok naro ini, sampai sama ituannya. Manis banget. Dua-duanya jambil si Pedro Longo dia. Manis banget ini. Gua cari ada apa kayak gitu? Sendi, dia orang sih dong ambil nggak kalau sendok kayak yang sendok. Sendok bang tolong lah kalau coklat ya kak. Sendok bang. Kenapa? Gua hatiku. Lu punya anak lu. Tapi itu enak banget lah kalau dingin. Ini dingin. Bang, katanya dibekuin lebih enak, Bang. Coba bekuin, Bang. Bang, sendok lah, Bang, tolong. Sendok apaan? Itu sendok kayak kakak, boleh. Boleh dibuka sekarang aja. Enggak, kakak juga mau makan punyanya. Itu males banget sih. Udah begini, ngapain gak mau sebegini. Kalau doain ya, jam 2 ada pengumuman PPDB tuh. Si Amel ini gak mau daftar, bingung kali aku. Semangat ya guys, udah daftar, dia. Udah daftar kah, Japres. Makas dong gak daftar. Berarti nama lu masih nyangkut sebenernya. Itu lah malasnya lu. Sekarang kita makan yang kedua ya guys. Bang, tolong bang, kakak udah makan itu. Ini rasa cookies and cream. Ini silky pudding gitu sih. Tolong bang, pudding. Oh ya. Ini menurut gue
Pamit ya lah, aku masuk kerja. Bye bye, Kak Siti. Terima kasih ya, Kak Siti. Semangat kerja. Terima kasih, Kak Siti. Oh. Ini menurut aku aja ya. Ini Hanes review tentang ini si Silky Pudding ini. Menurut aku ini tuh sebenarnya enak ya. Tapi tuh menurut gue kurang manis, ya kan? Kayak kurang manis gitu. Kenapa ya? Bang. Apa? Ada baiknya pas jalan tadi lu ambil dulu sendoknya. Mau deh, bagi dikit. Jangan lu jijik, ini pasti udah gugur-gugurin. Enggak apa-apa. Yang belakang dong. Sambalnya jorok banget. Makan. Ini semangga ya? Enggak. Puding. Ini semangga. Telur. Sih mati. Kayak kurang manis. Kalau yang tadi kemanisan. Ini lagu kesukaan Amel, guys. Amel sedih. Gue gak tau nih siapa yang nyanyi lagu apa. Si Fabio, siapa? Asher. Untuk ku bisa miliki hatimu. Ini gue udah habis ya, bang. Gak sampe bang. Kamu sih gue, adrenalin gue udah terbang kali. Tunggu gak? Coba lagi. Enak gak, Kak? Enak. Bagi dong, bagi dihabisin dulu. Bagi dong. Biar buang tempat yang sekalian gitu loh. Gak mau. Gak mau tapi udah dihabisin. Nah, siapa yang markup gua? Gak ada. Kamu tahu gua kagak ada yang ngacap. Alah, lumak. Tapi ada aja notif dari grup. Ini gue bener-bener kosong melompong loh. Gak ada yang ngechat, paling rame grup keluarga. Jika memang ini tak ada apa, mengapa aku yang asik. Emang lagi sepi tau. Kenapa gue gak dapet chat sama kayaknya? Ke tempat gue lah, di Dieng gue kasih ke Carica sekarang. Maksudnya Dieng gak gitu jauh sih, cuman Dieng kotanya kecil gitu ya. Bahkan di Dieng yang jual martabak cuman satu, tuh abang-abang kata gue untung banget. Iya, sampai kalau gen berapa sih? Soalnya ada yang bilang gen 7, emang gue gen 7. Bapak lu kemana lah? Di Lampung, kenapa? Kripca enak kan? Enak banget. Kini ku hanya rumah persinggahan. Terlokan. Ini botol gue katanya mau jalan. Ola Gen Z. Abang-abangnya udah kaya tuh yang jual martabak. Iya weh, dia tuh kayak bener-bener yang jual martabak cuman dia doang. Ih, sedikit nyamuk. Jalan-jalan ke Kalimantan Timur lah. Jauh banget, aku kayaknya gak pernah deh keluar kota selain ke Sumatera dan di Jawa. Kayak ke Kalimantan, ke Sulawesi apa? Kalau ke Kalimantan jauh ya, Bang? Lah, gue ambil sendok. Lalu kemana lu? Ambil. Gue ambil sendok. Lampungnya mana lah? Gak tau.
Yuli di luar mulu lagi dari pagi gak ada kerjanya? Enggak ada. Enggak tahu siapa yang pengen yang nyapu tadi pagi. Lampungnya enggak tahu. Lampungnya mana lah? Lampungnya di Sumatera. Lampungnya di mana? Bali woi, Bali. Oh iya, Bali pernah deh. Lampung Timur. Itu loh. Dan bisa ke Labuan Bajo yuk. Ada ini enggak? Kita libur kapan lagi sih, tahun baru ya? Udah tinggal tahun baru doang. Libur sekolah? Mati. Libur sekolah. Libur entar nih lebaran aja. Berapa hari liburnya? Hah? Orang jatuhnya di Sabtu. Ini libur sekolah. Ini yang HP yang pink mana ya? HP yang pink. Maksudnya libur panjang tinggal itu ya? Libur tahun baru ya? Sama Natal. Kemana ya guys? Sebenernya aku pengen ke Batu Malang. Libur sekolah juga panjang, belum minggu. Kan bapaknya gak libur. Gak capek apa lah teriak mulu enggak sih? Kau buat seperti tak ada. Kelombok lah. Aku kan kemarin. Penginapannya susah lah di iya emang. Kalau tanah lo tuh di mana ya? Kan ada tour JKT48 di Batu lah. Iya, tapi kan aku enggak ikut. Bali tanah lot. Oh, Bali. Bali, Bali, Bali. Ke si Bea-Bea. Oh, yang tempat dipo ya, dipo garasi drift. Guys, tau gak sih tanggal 31 Juli nanti aku bakal nonton drift Indonesian Drift Series di tracknya Juragan 99. Kalian yang tau gak sih itu bayar gak sih sebenarnya? Bayar ya, Bang? Bayar apa gratis sih guys? Kalian ada yang tahu gak? Gak tahu. Gak tahu, disuruh datang dong. Teng 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 teng. Gratis bang. Bang, mandi lah bang. Udah, motornya dia minggu nih. Gratis ya? Oke, aku bakal kesana. Nanti aku kayaknya mau bikin konten di sana. Oh, kalau suruh datang ya free lah, enggak sih, kayak cuman di kapan-kapan nonton langsung dong gitu doang sih. Sebenarnya walaupun bayar pun gue akan bayar berapapun, yang penting gue harus nonton. Nonton Zico, nonton Amandio. Tau gak sih aku abis dikasih PC lagi sama fans aku. Aku gak tau deh kenapa fans aku. Mbak, boleh tolong gak mbak? Enggak, ambil itu yang photocard itu loh. Photocard yang mana? Yang Zico. Di mana ntar? Di tempat-tempat gift itu. Kan ada paperback gift. Zico mantap sih, iya dong. Gimana sih? Duh. Apa nih? Mandi, Ode. Sebisaku tekan mengusikmu. Olah ter Zico Zico. Gue ngefans deh sama Zico. Ini sebenernya gak official sih. Aku cuma mau pergi kemana sih? Mau pergi kemana? Gak nanya doang. Ini kenapa di kecil gini kayak kocak.
Ini di mana enggak tahu. Iya, ini mobilnya gepeng ya guys ya, bukan orang. Oh, ini bukan garasi drift. Ini juga bukan. Ini bukan garasi drift, ini bukan. Ini bukan juga. Ini bukan. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Cuman yang tadi dong. But I'm loving. Ada Blackpink juga nih. Cuman aku enggak apa sih? Gak tau, ini kayak dia custom gitu deh. Kalau suka mobilnya atau Zikonya? Aku gak suka sih, kayak aku lebih ke ngefans aja sih. Ngefans sih berarti suka, tapi kayak yang mengidolakan gitu ya berarti ya. Kalau sama orangnya, kalau misalnya sama mobilnya, aku suka, aku mau punya mobil kayak gitu. Cuman aku gak mau ngurusnya. Capek banget kayaknya tuh. Waktu aku nonton vlognya dia, pas dia mau pergi kan, dia lagi bikin daily vlog gitu. Dia mau pergi gitu. Kayaknya ini deh, aku pengen nonton YouTube garasi drift. Aku mau nonton yang ada akunya, kalian tau gak? Ganti kak. Apa? Dengar lagunya dulu deh. Lagu... kalian... Lagi adanya gak jelas banget ya. Kalian ada yang nonton konser Boy Pablo gak guys? Pengen Nissan S15 nya sama. Enak ya kalau misalnya kayak dia kan berarti kan didukung ya sama orang tuanya. Dia kayak sama papanya. Gila. Aku pengen nonton Boy Pablo, tapi aku taunya Sick Feeling doang, gimana dong? Bang, ayo mandi bang, bang. Karena kalau misalnya, iya kayak didukung bang, gitu ya sama mandi, orang tuanya. Aku mengiri. Aku mengiri kepada Zico. What a sick, sick feeling. Gue nonton lu kok jadi ngantuk ya? Sama tahu, aku tuh kalau misalnya nonton siapa gitu ngomong panjang, misalnya aku nonton YouTube podcast gitu, aku pasti ngantuk tau. Makanya aku kalau misalnya mau tidur, aku nonton podcast. Enak banget sama ngiri juga. Belajar drift juga dong. Sebenernya papa aku tuh kayak kurang mendukung gitu loh. Bukan kurang mendukung sih, kayak dia lebih kayak apa sih, sekarang kan waktunya kayak singkat gitu kan, jadi kalau misalnya mau ngelakuin tuh mian hal-hal yang kayak apa ya, kayak lebih ke kayak sekarang kan sibuk nih ya, jadi kalau misalnya ada waktu tuh lebih baik, kalau ada waktu senggang tuh lebih baik kayak buat family time, buat apa sih namanya tuh, buat istirahat. Jadi kalau misalnya buat belajar drift tuh kayak mau sih, tapi kayak susah nih guys, pokoknya. Aku pun gak ada waktu batasannya, Nek. Waktu apaan? Waktu main. Harus disana jam sekian, kan enggak? Oh, Amel, keren gue. Itu jadi kayak lebih kayak belum ada waktu aja sih. Sama mobilnya juga belum ada. Iya, masih ada yang lebih penting, jadi kayak mana tahu prioritas gitu loh. Kalau podcast Om Deddy bisa buat tidur lah. Aku lebih kemikir sih ya kalau misalnya podcast Om Deddy. Nih kemarin nih Crush lawan Amandio di semifinal IDS. Kok semifinal sih beda? Crush Andri. Hah? Kok ngomong begitu bang? Kenapa ya dia bisa crash? Kenapa ya dia bisa kayak gitu ya? Kak, emang gak sayang apa sama ini ya? Ada yang mobilnya warna pink tuh, mobilnya si Noval. Selamat datang di Garasi Drift. Hari ini mulai kita lagi Indonesian Drift
Series 2022. Tuh, kayak bagus gitu. Gue pengen udah punya wear pack balap satu aja. Tapi enggak tahu bikinnya di mana karena di online tuh enggak ada. Kadang tuh aku tau enggak sih yang yang apa sih namanya? Kalian tahu enggak sih inian waktu waktu apa sih namanya? JKT tema photobooknya cita-cita masa kecilku. Itu kan aku jadi pengacara kan. Nah, sebenarnya itu aku awalnya jadi pengen jadi pembalap tapi aku bingung bajunya apaan. Dan spare-nya enggak ada untuk metal. Jadi emang si mesinnya ini rada enggak balance ya, si blok dari 2 JZ-nya. Jadi metalnya pasti kena terus. Tapi enggak apa-apa karena gua ada mesin cadangan. Kasih warpack. Jadi kali ini event-nya akan rada sedikit deg-degan sih. Iya, emang ternyata enggak ada yang jual stok pas aku lihat di toko Oren. Ya, kan aku waktu itu buat photoshoot gitu kan. Eh, warpack-nya adanya warpack balap motor yang trail gitu loh. Bimo, yang biasa kita pakai drifting juga, yang sama persis kayak gini. Kemarin kita udah siapin tapi ternyata enggak sempet. Jadi bang, mobilnya mereka bertiga tuh sama ya, Bang? Jadi enggak bisa kita. Tiga-tiganya sama. Siapa? Ziko, Dipo sama Bimo. Turun gua doang, ya enggak apa-apalah. Yang mana? Yang ini mobil balapnya. Ini kan mobilnya Dipo kan? Ya, kita ada alasan kalah karena metalnya rada sedikit masalah. Tapi ya jangan kalah insya Allah karena kita ya, gue sih pede banget sama track yang ada sekarang, tracknya mantep, seru, taktikal banget. Oh, dan mobil ini sangat mendukung untuk track sekarang. Kita coba aja yuk latihan. Jadi hari ini kita bakal latihan kualifikasi ukuran baju apa S langsung 3 hari dan S Mambo. Deng 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 deng, beda server. Olah Bang Emira ganteng gak ganteng kok. Lebih suka Dipo apa Ziko? Ziko lah ya. So kayak itu kan kalau masalah bisa ngedrift tuh dari umur kayak belasan gitu kan. Olah baju digantung dulu. Iya kak, makasih ya. Dipo Ziko tuh nama orang. Iya. Iya iya guys. Teng 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 teng. Kalian mau lagu apa lagi? Tapi jangan jerak-jeruk ya guys. Kita harus mang sedih. Mang sedih lu, mang sedih. Biaya modifikasi mobil drift Ziko. Di spill biayanya, buset. Lu di mana? Berisik. Aku terakhir nonton ini. Oh, gua aja, Spoko udah kemari. Lalu kurang satu berapa? 37 deh kalau saya. Hingga tua bersama. Ini aku lagi style Pluto Projector yang sangat set. Enggak, kita yang remix aja gak sih? Biar makin mengsedih ya guys. Kalian pasti sedih denger lagu ini. Kayak pernah gak sih? Kalian tuh kayak kagak relate sama lagunya. Cuman karena apa sih, karena kayak lagunya sedih kalian jadi kayak galau, padahal gue nggak tahu galauin apa, nggak ada yang mesti digalauin di hidup gue, cuma lagunya enak. Justru itu biar orang-orang pada tidur siang. Joji, apa sih ini? Kak Safa, tadi aku udah bilang ya. Kurang sepatu aku 37. Baik. Jangan spam ya guys, tolong. Seperti kolam yang tak ada airnya, Aziz. Udah ngantuk nonton SR lu ditambah dengan lagunya. Iya itu. Ola coba pose atau pose. Pak izin mau tidur siang dulu ya kan, pada ngantuk kan. Aku juga kayaknya ngantuk deh. Aku mau tidur siang. Abis lagu ini aku mau udahan kayaknya. Kayak ngantuk gitu.
sekalian mau nonton YouTube. Biasanya aku nonton YouTube Nagita belanja gitu-gitu. Aku suka nonton kayak gitu. Tau gak sih aku lihat ya waktu itu di YouTube si Ravatar beli apa sih namanya? Mainan kayak sampai berapa juta gitu. Abis itu pas sudah nyampe itu dia main tap. Terus kata gua, mainannya buat apa? Cipung lah, iya cipung adanya. Aku mau ngikutin ini tahu YouTube-nya Ransa Entertainment. Soalnya seru. Ha. Semoga nular ya, amin. Semoga kita nular untuk kita semua ya, amin. Ukuran sepatu XL atau M? Emang ada ya? Ukuran sepatu XL gitu-gitu. Yuk tidur siang dulu, yuk. Abis lagu ini lagu sedih sih menurut aku. Playlistnya Ravatar Sad Vibes. Oh iya. Kenapa kemarin cita-citanya enggak jadi Ravatar? Oh iya ya, betul. Bocil nanya menyerang. Ya nih kalau nanya satu aja guys, jangan spam. Iya enaknya sambil dengerin lagu tidurnya. Kalian tahu nggak ada lampu tidur yang ada speakernya? Aku punya itu kan. Terus nanti kayak kamu setelnya. Bisa beli mobil. Lah berapa Hot Wheel? Banyak. 100 lebih. Masih sering tidur siang gak? No, di remix Pluto Projector. Ya kan? Sedih. Ya kan? Lagu tidur kan? Aku kadang dengerin lagu ini, ininya doang, 1 jam. Suka lagu gak? Legowo. Pengen beli lampu ya cuman takut kosen. Mendingan beli kayak gitu daripada nih. Kalian tau gak selama aku pergi kemarin ke Lampung, ke Semarang atau aku mau tidur, aku dengerinnya ini nih, Pluto Projector 1 hour. Nih yang ini. Nah ya, ngantuk banget lah. Iya tidur. Nih, kalau misalnya kalian gak bisa tidur, kalian dengerin deh. Namanya Pluto Projector Rex Orange Count 1 hour. Jadi ini selama 1 jam lagunya gini-gini dong. Nih, pokoknya gambar ini. Nah ini tuh 1 jam guys. Lihat deh. 1 jam cuman gini-gini dong. Ini lagu buat turu guys. Udah lagunya gini dong. Kok mati lagunya? Kakak gue sering denger itu pas mau tidur. Emang bisa tahu kayak denger lagu kayak ginian doang padahal gak ada yang digalauin. Nangis gitu. Ada gak sih orang kayak gitu? Ada. Ih, satisfying pecahin teh.
Aduh, takut guys. Break. Siapa? Bayangin nih, aku tuh bingung deh sama orang yang tempered glass-nya tuh udah pecah parah tapi gak diganti. Padahal tuh tempered glass gitu. Tempered glass tuh di online harganya kayak cuma 5.000 dan bisa pasang sendiri. Kecuali kalau LCD ya oke lah kalau ditahan-tahan, karena kan LCD lumayan mahal ya. Tapi dia tuh kayak HP-nya hancur gitu, tapi dia kayak masih oke-oke aja. Emang gak takut kebisat apa? Kok ke riset sih lah? Apanya? Ke riset. Zaman sekarang pakainya hidrogel. Hidrogel tuh apa ya? Yang itu ya, yang apa sih? Anti gores yang karet itu ya. Kenangannya lah. TG yang liquid. Aku taunya tempered glass yang elektrik gitu. Bukan elektrik sih, namanya apa ya? Lah, gak ngantuk. All in all to one. Lagunya apa tadi judulnya? Pluto Projector, One Hour. Yang gambarnya gini nih. Kayaknya aku sudah mulai mengantuk banget deh guys, jadi kita mungkin ingin sudahi ya showroom kali ini. Ntar aku beres. All Tina di rumah aku tuh baju berserakan. Okay. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton dan yang udah kasih gift di sini. Iya benar, lagi abis ke riset, namanya Kak Fikri. Terima kasih ya. Dan tadi juga udah ada yang kasih apa sih namanya, Castle, kasih apa mungkin, yang kasih bintang-bintang, kasih semuanya. Ya aku mau baca ya, di podium ada Kak Kiki, terima kasih Kak Kiki Mars. Ada Mas-Mas Gondrong, terima kasih. Ada Kak Empe-Empe Masam, ada Kak Hantu Laut, ada Kak Bebek Kejepit. Ada Kak Abo, lagi turu, oh my god. Ada Kak Pilupil, ada Kak Gisha, abis salting lagi, aduh kenapa nih. Ada Kak Dita, skip tour nanti teateran aja. Oke, Kak Dita ditunggu ya. Kemarin Kak Dita abis ini ya, abis nonton teater, enak loh dia dapet row 2 ditonton. Ada Kak Tuan Muda Fits, kenapa Kak? Kak Fidel katanya gak bisa ikut tour, ayo ikut dong. Ada Kak FYE, kenapa Kak FYP? Ada Kak Dakdikdukder dan ada Kak Siti. Terima kasih semuanya yang udah nonton aku. Aku baru dikasih tahu katanya aku masuk kuliah tanggal 27 September, which is masih lama banget. Oke. Okay. Terima kasih guys. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.